Tayangan seorang kuli bangunan yang dipecat karena tidak memakai masker saat bekerja, video itu menjadi viral di berbagai media sosial. Pria tersebut bekerja di sebuah proyek yang diketahui oleh tim security proyek tidak mengenakan masker. Pekerja kuli itu diceramahi oleh beberapa orang. Sang perekam video menjelaskan bahwa kuli ini telah diberhentikan karena ketahuan tak memakai masker. Dengan langkah gontai, pekerja itu pergi meninggalkan proyek. Ia sempat berhenti seperti kebingungan kemana lagi ia harus pergi. Video tersebut pun mengundang iba netizen. Tak jelas lokasinya di mana, namun dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat seorang kuli bangunan itu dipaksa keluar dari proyek pada Minggu 11 Juli 2021. Banyak dari mereka ikut mendoakan agar sang pekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi.